Satreskoba Polres Pasuruan menangkap seorang kurir narkoba jaringan internasional yang kedapatan membawa narkoba dan juga berikut barang bukti sabu seberat 2 kg yang diduga diamankan dan juga didatangkan langsung dari negara Myanmar. HRY 35 tahun kurir sabu jaringan internasional ditangkap petugas Satreskoba Polres Pasuruan dalam penggerebekan di salah satu jalan protokol di Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo. Dari penangkapan ini, petugas mengamankan 2 kg sabu siap dikirim ke sejumlah wilayah di Jawa Timur. Penangkapan HRY merupakan hasil pengembangan dari penangkapan KMI, kurir narkoba, lainnya yang sudah lebih dulu sempat ditangkap. Kapolres Pasuruan AKBP Erik Prendris menjelaskan sabu yang diamankan dari tangan HRY diduga berasal dari negara Myanmar dengan cara masuk melalui Pulau Kalimantan atau Sumatera. Ya. Jadi saya sampaikan tadi bahwa ini berawal dari jaringan internasional, khususnya ini pabriknya di antara Myanmar sekitar itu, yang nantinya yang masuk bisa dari Kalimantan ataupun dari Sumatera. Kita masih dalami ini dan kita akan terus melakukan pengembangan sampai ke akar-akarnya pintu masuknya nantinya. Ya.